Kontak Tani Nelayan Andalan atau yang disingkat dengan KTNA Aceh menggelar rembuk utama yang secara resmi dibuka oleh Asisten 2 Sekda Aceh, Insinyur Azhari Hasan SE di Anjung Mon Mata. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus dan perwakilan masing-masing ketua, sekretaris, dan bendahara KTNA Kabupaten Kota se-Aceh. Tujuan rembuk ini untuk memperkuat sektor pertanian dan perikanan di seluruh kabupaten kota di Aceh, sekaligus memunculkan berbagai produk unggulan KTNA Aceh. Diungkapkan, Pekan Nasional atau PENAS ke-15 perlu disosialisasikan sejak awal, karena kegiatan tersebut merupakan event nasional yang melibatkan seluruh petani di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahwa pelaksanaan PENAS KTNA ke-15 yang berlangsung tanggal 6 hingga 11 Mei tahun 2017, Aceh akan bertindak sebagai tuan rumah sebagaimana yang diamanatkan dalam rembuk nasional beberapa tahun yang lalu di Malang. Hadirin yang berbahagia, survei BPS membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menonjol di Aceh dalam 4 tahun terakhir ini adalah sektor pertanian dan perikanan. Begitu besarnya potensi pertanian dan perikanan, sehingga pemerintah Aceh menjadikan kedua sektor tersebut sebagai salah satu prioritas dari 10 prioritas pembangunan pemerintah Aceh saat ini. Oleh sebab itu, para petani dan nelayan yang merupakan aktor utama yang mengembangkan kedua sektor ini mutlak harus mendapat perhatian dari kita semua. Para pelaku ekonomi ini harus didorong untuk meningkatkan kapasitas dan etos kerjanya, sehingga usaha yang mereka kembangkan lebih produktif dan memberi hasil yang maksimal. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan momentum bagi kita untuk memperkuat dan memberdayakan KTNA Aceh, sehingga pelaksanaan Pekan Nasional KTNA ke-15 tahun 2017 insyaallah akan berlangsung secara alamiah. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rembuk paripurna Kontak Tani dan Nelayan Andalan Aceh tahun 2016 dengan ini resmi saya akan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda Gubernur Aceh Dr. Haji Zaidi.